Oh, masih bisa diselamatkan. Nampaknya poin kali ini menjadi 19-10. 9 angka memimpin kali ini anak-anak Kedewang di luar dugaan mampu meninggalkan lawan begitu jauh. Kali ini masih bisa diselamatkan anak-anak Kedewang. Kali ini masih Kedera Kuku. Kali ini Jadungan masih menguasai jalannya pertandingan. Oh, sayang sekali apa terjadi gerangan bomber dari Jadungan ini, nampak kurang bersemangat karena tertinggal cukup jauh angka menjadi 20-10. Kali ini Kencu sendiri melakukan save, sudah dilakukan angka tinggi-tinggi. Kali ini nomor punggung 4 sepak keras, tetapi bisa menembus blocker dari anak-anak Kedewang sehingga poin menjadi 11-20 kali ini untuk anak-anak Jadungan. Saudara Suci akan melakukan se, jam su sudah dilakukan dan sayang sekali bola keluar. Keberuntungan terjadi untuk anak-anak Kedewang, bola berpindah poin menjadi 21-11 kali ini. Saudara Kukuh melakukan se jauh ke belakang, bagus sekali, terima dengan baik. Kali ini Jadungan masih bisa diselamatkan. Kali ini anak-anak Kedewang kembali anak Jadungan kali ini. Ini yang terjadi kesalahan diperlihatkan oleh anak-anak Jadungan. Kembali poin untuk anak-anak Kedewang 22-11 kali ini. Semakin jauh. Untuk segera mempersiapkan diri. SCC Kota Semarang melawan 4. Oh, bagus sekali. Cerdas sekali sebaik dari nomor punggung 4 dari Jadungan ini menghasilkan angka. Masa bola berpindah poin kali ini 12-22. Sudah dilakukan jauh ke belakang, bermain baik kali ini anak-anak Kedewang. Wow, bagus sekali gerak tipu dari kombinasi permainan poster dan spike dari saudara Yasin menghasilkan angka untuk Kedewang menjadi 23-12. Dua angka lagi Kedewang akan menangkan set yang kedua ini. Kali ini Jadungan, oh jauh sekali dan terjadi match point keuntungan buat anak-anak Kedewang kali ini 24-12. Saudara Yasin akan melakukan se, pelan datangnya bola. Iya, kali ini Kedewang. Dan game point dimenangkan oleh anak-anak Kedewang, selamat dengan set game 2-0. Kali ini dimenangkan oleh tim dari Kedewang, selamat menuju ke partai puncak. Dan sebentar lagi kita saksikan semifinal yang kedua bagi tim dari Kelurahan Tinjomulyo maupun tim dari Kelurahan Pundak Payung untuk segera masuk ke lapangan melakukan warming up atau pemanasan terlebih dahulu. Sekali lagi untuk tim dari Budak Payung maupun Tinjomulyo segera mengenakan seragamnya dan memasuki lapangan. Sudah ditunggu penonton ingin melihat muka-muka panjenengan sedoyo. Ya. Cop-copan piro, Mas? Telu, turaji ya. Turaji. Apa diwalik ya, Mas? Sing ini sam iki siji tok. Kok diwalik wae. Kae sambung ini ning kono. Kok tak waliki wae. Ya, oke. Okay. Untuk segera mempersiapkan tim SCC Kota Semarang melawan Bob. Ya.
Okay.